Oke guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Kita akan kembali melanjutkan game Uncharted The Lost Legacy ini. Sebenarnya kalau menurut saya udah selesai ya ceritanya, tentang mendapatkan kembali gading ya. Ya, seperti yang ada di meja. Ya, itu gadingnya. Tapi seperti biasa juga, saya kurang setuju keputusan si karakter utama dalam hal ini di game ini adalah Chloe ya. Dia mau mengejar Asaf yang ingin melanjutkan peperangan ya, setelah bertransaksi amunisi, dia bawa amunisi yang banyak, setelah dia menjual gading yang ditemukan itu ya. Saya kurang setuju sama Chloe, tapi kita mau nggak mau lanjutkan game ini, saya tugasnya adalah melanjutkan karakter utamanya. Kita posisinya mengejar keretanya Asaf ya, ceritanya, bertiga. Yang lain ikut juga akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Chloe, Nadine, dan Sam ya. Padahal itu udah bukan urusan mereka sebenarnya, dan udah dikasih tahu juga saya setuju sama Nadine di video sebelumnya. Itu bukan urusan kita, dan itu adalah peperangan ya. Dia perempuan tapi mau menghentikan peperangan. Agak nggak logis aja kalau menurut saya. Di sinilah part cerita yang agak kurang logis. Nanti kita lihat gimana kelanjutannya ceritanya sampai akhir ya. Apa masuk akal apa nggak. Karena mereka berperang dengan tentara India kalau nggak salah deh. Dan itu perang tentang apa juga saya kurang paham. Sejak awal kan kita masuk ke medan zona perang ya. Bersama Nadine. Jadi dia menjual kebudayaan sendiri. Mungkin dia pemberontak gitu ya. Karena dia Asaf tuh kan orang India kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Ya, ini chapter yang baru ya. Alright, guys. Woo! Anyone see a road anywhere? I make my own roads. Well, ada yang lihat jalannya? Road, hey, Sam, aku. Did you want to drive? Aku mau. Kinda. Too bad. Buckle up, Buttercup. Mau nyetir Sam? Enggak lah. Ya enggak. Si Sam enggak ngelihat ada jalan ya di sini. Kata Chloe, aku buat jalanku sendiri. Ini mirip Drake ya, ngejar kereta. Ngejar Sam. Oh shit. Sorry. Sebenarnya semua bisa jadi jalan ya. Enggak ada jalan tuh di sana. Kita ngejar kereta dong. Eh, buntu ya. Oh, siapa tuh? Man. Saya nggak bisa ya. Saya cuma bisa nyetir. Banyak banget mereka. Mereka tahu kalau kita kejar. Oh. Lanjut, 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 lanjut. Oh, shh. Coming through. Oh, lompat, lompat. Gak meledak ya. Kemana nih kita? Hampir, hampir. Keretanya di mana? Harusnya udah meledak ya, sebentar banget kok. Itu dia keretanya. Take care of the tusk. Don't you worry. You got it. Come on, I'll pull you. Kita. Oke. Sam yang lanjutin ya. Go get him, ladies. Oh shit. Good luck, mate. Oke, kita tetap think he'll be all right? Bersama Nadine ya. Dia simpan. Did you catch where they put that giant crate? Near the engine. Gadingnya ya. That's our next stop then. Si Sam yang pegang gadingnya. Sepi nih kereta. Aha, nggak ada jalan. Sini. Oh, sini. Mind your step. Yep. Hati-hati langkahmu. Let's try the other side. Coba aja sisi lain. Oh, easy now. Hati. Hop. Hop, hop. Okay, this is really dangerous. Dia gerak. Dia gerak ke depan. Dia jalan sendiri susah. Jadi nggak berhenti sesuai yang saya inginkan. Wajar lah.
Wajar lah jatuh dia. Dia gerak sendiri kok. Oh, easy now. Jadi kayak nggak stabil gitu deh. Tuh, ya, hop. Apa nih? Lompat ya. Kameranya juga terbatas. Oke. Sorry ya yang tadi jatuh. Nggak bisa ya. Nggak bisa ke atas nih. Jaraknya. Gimana cara lewatnya? Nggak bisa ya. Saya nggak ngerti juga nih lewatnya gimana. Dia nggak mau lompat ke sana. Oke, mungkin ke atas itu ya. Atas sini. Terus. Terus kemana, Mbak? Gak bisa lagi. Buntu. Ini buntu ya, karena ada si treasure tadi. Atau jangan-jangan ke atas ya, kelewat gitu jalannya. Ini udah jelas nggak bisa nih. Kita cari jalan lain. Mungkin kelewat di sini. Di sini ada manjat. Nggak bisa. Nah, si Nadine di sini aja nih, mencurigakan banget. Hey, Mbak. Lagi lihat pemandangan. Dia pindah dong. Dia ngeliat-liat apa ya? Nggak bisa manjat ya. Dia udah ngilang lagi. Oke. Oh, itu dia. Sorry. Okay, good. Making progress. Siapa yang tahu di situ ada? Keluar? Out here. Ini? Company's here. Soft gas. Well, yeah. We still have the element of surprise. Mereka udah masuk ke gerbong depan ya. Itu dia. Banyak mereka. Kena pinggangnya, Pak. Mana mereka? Jauh. Range-nya nggak nyampe. Kita harus. Paten banget nih pistol. Pelurunya sayang udah mau habis. Puluh lumayan nambah. Dinamit nih. Harusnya kita kalah tuh. Mana dia? Cuma 10. Hop. Dia naik motor.
Hati-hati, Mbak. Wah, habis nih. Kita harus ke engine kata. Gak bisa lewat sini. Pakai cara yang sama. Tembakannya kemarin parah banget. Gak kena dia dari sini. Susah dari sini nembaknya. Habis peluru ya. Peluru habis nih yang ini. Ah, these losers are slowing us down. We need to move faster. Pelurunya. Lanjut. Sniper ya. Terus senjata apa nih kita pakai? Ya, lebih parah. Mati itu. Mana mereka? Tuh dia.
Dia kehalang ya. Kehalang sama yang biru ini nih. Sip. Damn it. Can't climb up that tanker. There must be a way around. Not seeing one. Oh. We could use one of them more by force. Like you're thinking. Kok ke situ? Parah. Kok ke situ sih? Dia mau lompat kan ke situ? Ke maksudnya itu. Pantesan dia ke situ terus. Syih, nabrak pohon lagi. Hati-hati. Banyak tuh senjata. Habis peluru ya. Kita harus tetap maju katanya. Bisa kan? Ya. We need to keep moving forward. Locked again. Shit. We need to go around. Kita harus cari jalan lain ya. Watch out! He's got a mounted gun. Keep your head down. Dia sukanya melakukan hal yang terduga. Oh, dia pakai ituan dong. Serem. Ya. Yeah. Tembak kemana, Chloe? Oh iya, kita harus lompat ke vehicle ya. Vehicle-nya kita ledakin. Ada lagi? Ada. Mantap. Okay,
thoughts on how to get on that truck? Get close enough and we can grapple to it. Are you joking? Do I ever? Let's do this. Get in! Oh, shit! Belum, belum. Ayo, sebelum meledak. Wah! Jauh, gak ngejar. Kita harus keluar. Oh, man. This is so bad. Kita harus pindah ke truk. Gak bisa dia turun, pasti mati. Padahal gak mati ya. Turun aja dari mobil. Susah. Kita harus naik. Gak tahu kenapa. Oh man, semerawat ya. Oh, kejauhan. Kejauhan, harus dekat. Mobil harus dekat dulu baru kita lompat. Lagi tombolnya udah ada duluan sih. Meledak. Wow. Sip. Okay. Any thoughts on how to get on that truck? Get close enough and we can grapple to it. Are you joking? Let's do this. Today. Nadine jatuh. Nadine jatuh dong. Oh, itu bisa. Chloe. Ini sih nggak bertahan sih, kayak gini keseret. Bisa dia ngelawan kita. Nah, dia harusnya jatuh tadi ya. Taulah. Mungkin dia pakai tali. Seru kalau mulus ya perjalanannya. Artinya nggak ada cacat. Karena kita mati-mati mulu jadi. Panjang banget nih kereta. Gak ada siapa-siapa. I think we're almost there. Ya, sampai. Bantu. Won't budge. Let me help. Oh, this is really heavy. Whoa, I got it. Okay, your turn. Sip. Parah banget. Oh ini senjatanya yang diperdagangkan ya, dijual gadingnya untuk beli ini. Terlalu berat. Ledakin aja. Dia mau hancurkan kota kali. Yang ditinggali banyak penduduk nggak berdosa kan, Chloe. Terpanggil dia menghentikan ini. Macam kayak Iron Man ya, mau menahan roket. Cuma kita dalam versi yang berbeda. That's definitely the engine. Lewat sini. We can slide this way. Come on. Kita hentikan kereta ini. Kereta ini enggak berpenumpang apa bagaimana? Jadi no. Ditabrakin no. Aja. Oh. Okay. Well, did it shut. Di mana? Oh, jadi ini bergerak sendiri. Gimana caranya? Hampir. Iya. Kayak Iron Man. Dia mau menghentikan roket.
Cuma ini roketnya dibawa sama kereta. Berputar ke atas. Harusnya bisa ke atas ya. Ya, gitu dong. Eh, lewat atas. Pantes enggak ada orang ya. Enggak bisa. Ada ide? If we can get to it, we can divert the train, buy some time. All right, that's good. Shit. Clear ride. Shoot them. Gimana caranya? Yuk. Bisa. Kalah ya? Ya. Switchnya di mana yang dimaksud switch house? Bukan jalannya ke sana. Ada jurangnya dong. Ya. You boys just can't leave well enough alone. Sana. Don't have much time. Kita menjauh dari kereta. Saya nggak tahu posisinya di mana yang dimaksud. Kita tuh mau menuju ke mana? Oh, kencang banget. Aduh. Mereka juga kesusahan. Wow, rame. Ngeri. Ditembak-tembakin kita nggak bisa ngelawan. Holy hell, Sam! Hey Sam, where itu Sam. Is he going? Oh itu Sam, katanya. Turun. Sam. Oh dia udah tahu. Where's Nadine? Back on the train. We have to hit the switch. Mana Nadine? Masih di kereta. Kita harus. Oh di. Dibelokin switchnya. Oh. Keretanya dibelokin. Ayo rela. Bisa. Wow. Switch house. I gotta get to her. Nadine dikepung ya. You have to. I mean, she seems pretty capable. Sam. Dia bisa sendiri. Kita sendiri juga diserang. Ya. Shit. God damn it. Go. I'll keep him at bay. Aha. Kita pergi dia tahan. Kita kejar. Jadi mobil ini lebih cepat dari kereta ya. Hey, ada jalan nggak? Saya nggak ngerti game ini maksudnya maunya gimana. Okay, there's the train. But how the hell do I get on board? Can't see any bridges or crossings. Ada. Oh shit. Ini. Pingsan. Oh man. Pingsan sesaat. I can't believe that worked. Oh my god, the bridge. Shit. Oh, boy. Jembatannya putus ya. Dia bakal jatuh di situ. Kereta ini. Ayo, Nek, Chloe. You can do it. Oh god. Oh shit, Asyafnya ada di sini dong. Tadi di kereta nggak ada, mungkin dia baru naik ya. Kesel banget dia. Dibelokin keretanya. Oke, lawan dia ya. Waktunya sesaat ya. Karena keretanya mau jatuh juga. Kita berdua lawan dia. Raja terakhir di atas kereta. Kesel banget pasti dia. But you two are a special breed of mongrel. Dude, I'm really going to enjoy this. Oh shit, kita bertiga pun kalah. Show me how it's done.
Wow, jago dia. Kena tuh palanya dari belakang. Ayo. Jangan banyak omong. Mantap. Gak terlalu sulit ternyata. Dia lepas kacamata. Minus. A city of peasants. Kita mengorbankan jiwa kita untuk menghancurkan kota. Apa menyelamatkan kota orang-orang yang katanya dia di darahnya mengalir raja apa tuh? Dia yang mau menghancurkan kota. Mungkin kayak enggak fokus ya. Aduh. Ayo. Oh shit. Nah. Oh, jatuhin. Ayo Nadine, sip. Mantap. This is my land. What could you possibly stand to gain? Ngapain di sini Nadine? Negeriku katanya. The bomb. I'll just buy another. Aku tinggal beli yang lain. Your people will beg me to save them. Hey, shit, kita sendirian. Let's finish this. Oh shit. Dia nyerang terus, nggak kehitung berapa kali. Jadi saya menghindarnya gimana? Dia tangkis dong. Tonjokannya doang mati. Oke, kita coba lagi. See you in the next life. Man, susah dia. Ayo, palanya. Ayo, satu rangkaian soalnya. Don't fight. Dia udah kena cara. Sekarang model lain lagi. Dia belum jatuh, Nadine. Oh shit, gantian. Ayo. Oh, jauh lagi ke sana. Mana sempat. Keburu telat. Nggak bisa menghindar. Ini apa-apaan? Lanjut. Nadine, bertahan. My war will destabilize the government. The sheep will need their shepherd, and you will have died in vain. Sini lebih aman. Kesel banget ya. I will die a thousand deaths before I let you win. Oh shit. Friendly reminder, the bridge. Kayaknya kita keluar aja dia mati sendiri kok. Let's finish this. Mau ngapain deh? Tepung. Dia nggak mati-mati. Kita sekali tonjok mah. Biar dia ketiban. Kamu ngajar kan segalanya. My cleansing would have been beautiful. Why didn't you just die? Hati-hati, Chloe. Kena balok ya. Pukulin. Oh, dia ketiban. Kita udah selesai. Kau pikir kau menang? Kami akan menang. Seperti like you said, progress demand sacrifice. Fraser, kemajuan membutuhkan pengorbanan. Seperti yang kau katakan. Kita harus keluar ya. Ayo. Oke, lari lagi. Favorit ya si Uncharted nih, lari-lari gini. Come on.
Oh shit, ini lebih enak ke depan. Spider-Man. Meledak. Sunscreen ya. Gak terlalu besar ledakannya, kita di atasnya. Mulai manjat. Manjat ke atas, aku bantu. Cepet banget Sam udah ngejar. How the hell did you guys get out of that? You know, I'm just still figuring that out myself. And Asav? Went down with his train. Yeah, well, couldn't have happened to a nicer guy. Meledak di bawah ya, si Asav. Katanya mau berhenti ngerokok. Stres berat ya. You look at that. Lihat itu. Kotanya diselamatkan. Ledakannya juga gak besar sih menurut saya. Sekarang lebih masuk akal karena anggaplah Chloe itu seperti Superman menyelamatkan dunia. Jadi ada jiwa hero-nya. Kalau orang biasa udah pasti kita bukan urusan. So what's next for Nadine Ross? Apa berikutnya? Ambil alih kembali pasukan dia. Aku udah selesai dengan kelompoknya dia. Sungguh? Really? Sungguh. If anything, I was thinking I might give this treasure hunting racket another go. Selfish dickheads who might be in need of a partner. Not yet. Ya, ini partner. Oke, bukan Sam. Pemburu harta karun. Kita yang di dia menghadap ke Chloe ya. Right. Dia mau jadi pemburu harta karun. Si Sam lah itu dia. Chloe mah. Where's the task? Di mana gadingnya? Oh my god. Kenapa? I'm just joking. There you go. Aku cuma bercanda. Okay. Awas jatuh. Jesus. Pecah. Pokoknya jatuh. Yeah. How much you think that we're going to get for that baby? Well, surely the Ministry of Culture will give us a generous finder's fee. Gak bakal dikasih upah dari Kementerian Kebudayaan. Elbow. You guys. Benar kan kawan? Ministry of Culture. Oh my god, you're serious. Wow. Kalian serius? Woo. Keren. Langsung aja penilaian saya untuk game ini 9 dari cerita dan segalanya. Saya kira tadi ada kurang masuk akal tapi jadi logis karena Chloe punya jiwa yang pahlawan. Apa ada game selanjutnya di setelah ini selesai, kita lihat. Kalau nggak ada, kita akan sambung ke game-game yang lain ya. Saya nggak tahu mau main game apa lagi di video selanjutnya. Juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan apalagi dari awal atau playlist yang lain-lainnya di channel The Explore ID ini ya. Thank you so much. Oke, lanjut. Cut screen. Ketemu lagi. Kita udah janji ya sama anak kecil itu. Private collector. Kasih pizza. Huh? Just hear me out for a second. I understand taking the moral high ground, and that's great. It really is. I am completely on board for that. But if we could just don't ruin the moment. Jangan mengacaukan momen. Babak blur semua.